pelit, bakhil. Seseorang mandukir tu'indahu, aku disebut-sebut di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi dia enggan menggerakkan lisannya untuk bersolawat kepadaku. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalimat Nabi mengatakan orang itu bakhil, ini menunjukkan bahwasannya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hal yang biasa, tapi hal yang sangat tercela, sampai Rasul menyatakan bakhil. Padahal dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bakhil. Dan julukan bakhil ini bukan karena dia enggak mengeluarkan harta, bukan karena dia enggak berderma, bukan karena dia pelit kepada saudara-saudaranya, tetapi al-bakhil al-haqiqi, para ulama mengatakan al-bakhil al-haqiqi masamahul nabi al-bakhil. Yang namanya hakikat bakhil adalah julukan yang Rasul menyatakan ini bakhil. Siapa orangnya? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang aku disebut-sebutkan di hadapannya tetapi yang enggak mau bersolawat kepadaku. Karena itulah kalau kita lihat syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai duduk kita itu, barang siapa yang duduk dalam duduknya enggak ingat kepada Allah, enggak zikir Allah, enggak nyebut Allah, dan tidak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan untuknya nanti di hari kiamat. Bukan maksiat, duduk biasa, hanya enggak mau nyebut Allah, enggak mau solawat sama Nabi Muhammad SAW, maka Rasul menyatakan duduknya ini akan menjadi penyesalan buat dia nanti di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat? Karena baru akan melihat hakikatnya duduknya, dia itu penuh dengan aroma antan min jifah. Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang duduk enggak zikir, duduk enggak solawat, maka dia bangun aromanya antan min jifah, na'udzubillah min dzalik, aromanya lebih busuk dari aroma bangkai hewan, na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.